Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel gua. Di video kali ini gua bakalan unboxing ya sebuah paket. Ya, ini paketnya dari Tokopedia yang gua order kira-kira 6 hari lalu. Jadi ada 6 hari nyampe baru ke kota gua dari Surabaya. Jadi ini barangnya klakson. Klakson merek Flosser ya. Flosser. Jadi katanya sih buat BMW ini. Standar Eropa, klakson. Ini lihat di sini, ini bungkusnya. Produk satu klakson double keong Flosser high low tune stereo made in Italy. Jadi dibuatnya di Italy, mereknya sebenarnya Jerman katanya, Bro. Kata orang tokonya. Jadi ini di dalam paketnya ditulisin di sini satu dikasih bonus ya, Bro ya. Satu pack masker, satu pack klakson, sama satu buah kabel relay. Jadi katanya ngerelay itu buat biar aki nggak tekor katanya gitu. Gue sih kurang paham juga sih soal kelistrikan, katanya sih gitu harus pakai relay kalau buat di motor. Nah, sekarang kita langsung unboxing aja, Bro ya. Jadi kita unboxing. Jadi sebelumnya pas gue datang barang ini kok packingnya tipis sekali ya. Jadi kerasa banget nih. Dus-dusnya kerasa banget nih di sini nih. Nih. Ini produknya nih. Jadi gak, kurang tebel bubble wrapnya gitu. Tapi mudah-mudahan gak ada apa-apalah dengan barangnya gitu. Ini juga ada bunyi-bunyinya gini nih. Tapi ini kacau nih packingannya. Tapi mudah-mudahan aman sebelah saya. Mari kita buka. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kenapa gua milih merek Flosser ini? Tadinya sih gua dapat rekomendasi pakainya Denso gitu, karena teman-teman yang di komunitas NSPeng itu kan rata-rata udah pakai Denso gitu. Jadi katanya Denso aja katanya gitu, yang harga terjangkau, bunyinya keren. Iya sih bunyinya keren Denso gitu. Gua pengen juga Denso, cuman kalau udah banyak yang make nggak spesial lagi gitu, Bro ya. Jadi gue pengennya itu yang klakson yang lain gitu, yang jarang dipakai orang. Setelah gue searching, gue browsing, ya gue direkomendasikannya Flosser ini. Ada beberapa merek sih yang gue pertimbangin, cuman jatuhnya gue di Flosser ini gitu. Nih, ya kita browsing. Karena Denso udah banyak yang make, ya gue coba yang ini aja deh. Gue tahu bisa jadi rekomendasi buat teman-teman gitu yang lagi nyeri klakson gitu. Nih, oke. Nah ini dia nih barangnya. Nih ya kan. Nih kotaknya nih. Flosser. Nih di sini di kardusnya ada high and low tune Converse merek Flosser Jerman ya. Ini dia merek Jerman. Cuman dibikinnya di Itali. Nih kabel relaynya kita juga dapat Flosser juga nih. Bukan merek lain, jadi original Flosser juga kabel relaynya. Oh, jatuh bro. Ya, katanya gue dapat masker ya. Oh ini kali maskernya di dalam ini ya. Oh ini nih kali maskernya nih. Ya, nanti habis video ini gue langsung pasang ke motor NMAX gue aja gitu. Ya ini maskernya ya. Dapat S100 seperti yang maskernya, alhamdulillah lah dapat bonus masker ya. Ini kita pinggirin dulu. Ini nggak ada lagi. Nah, ini barangnya nggak apa-apa lah kalau buat kabel gitu ya. Ini kita buka barangnya dulu. Ini oke. Nih guys ya. Nih bisa dibaca sendiri ya deskripsinya gitu. Bagi yang paham bahasa Inggris gitu. Nah, ini bagian atas oke. Flosser Jerman. Oke, nggak ada lagi. Mari kita lihat isi dalamnya. Nah, jadi begini doang nih guys. Bentuk klakson keongnya gitu dari Flosser ini kelihatan nih kan ada merek Flossernya di sini nih.
Nih. Tuh flosser. Tuh. Made in Italy. Dia dibikinnya di Italy. Nah, tuh. Nah, tuh kelihatan tuh. Flosser made in Italy. Ya kalau dilihat dari ininya sih build-nya bagus sih, bagus. Kokoh itu, dipegangnya kokoh, dipegangnya enak. Cuman yang bagian sini nih kok rada kucel gitu, beda ya. Nih, bisa lihat kan? Nah, tuh. Di sini kok rada kucel gitu produknya. Ini enggak ini bersih, mulus. Nah. Ya, kita coba, katanya sih orang tokonya barang sudah dicoba dulu sebelum dikirim ke sayanya gitu. Katanya barang berfungsi dengan baik. Ya udah, nanti habis video ini kita lanjutin pasang di motor gua gitu. Motor NMAX. Semoga aja sip gitu bunyinya ya. Nanti gua review lagi bunyinya. Yuk, nanti kita lanjut lagi videonya. Oke, guys. Oke, guys, jadi tadi setelah memakan waktu pemasangan kurang lebih 1,5 jam, akhirnya klaksonnya terinstal juga ya di motor gua. Cuman kata abang Yamaha-nya tadi, mendingan kalau untuk pemasangan serahkan saja ke orang yang ahli buat masang klakson ya. Karena flosser ini kalau untuk ke produk Yamaha, kecuali R25 ya katanya, tidak PNP. Karena ada setelan kabel relay yang perlu diganti gitu, guys. Jadi mendingan kita serahkan saja ke orang yang bisa gitu kalau tertarik buat masang klakson ini ke motornya produk Yamaha ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bunyinya, guys. Oke, nyalain dulu. Nah, seperti ini, guys, bunyinya. Nah, tuh. Nah, kurang lebih seperti itu bunyinya, guys. Kalau bagi gua sih ini nyaring banget bunyinya. Sumpah beda banget sama yang dipakai yang klakson yang aftermarket ya. Nih, lagi ya. Ini nyaring banget, guys. Kalau bagi gua sih ini recommended banget ya. Kalau pengen nyari klakson yang beda, yang suaranya premium, nyaring, ini recommended banget. Apalagi buat motor gede kayak gini kan, bagusnya yang gede juga lah. Bagi gua sih, guys. Jadi ya, kurang lebih seperti itu bunyinya, guys ya. Jadi share video ini ke teman-teman yang lagi pengen nyari klakson, boleh video ini jadi acuan. Udah saya buka semuanya ya, udah tadi unboxing, proses pemasangan sama ini bunyinya. Ya oke, guys ya, sekian dulu. Terima kasih telah menonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.